Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan biadab seorang peniaga ketika berurusan dengan pelanggan. Kejadian yang berlaku di Emah, Ikan Bakar Kuala Perlis itu telah dikongsikan oleh pelanggan melalui akaun media sosialnya. Berikut adalah kronologi bagaimana kejadian tersebut boleh berlaku. Mengikut maklumat, ini bukanlah kali pertama wanita ini bertindak biadab dengan pelanggan. Menjengah ke ruangan komen, rupa-rupanya telah ramai pelanggan yang pernah berhadapan dengan perangai biadab peniaga ini. Adakah kerana ramai pelanggan maka beliau mula berasa angkuh